Nah, halo guys, selamat datang kembali di channel saya SFM Toha, dan di sini seperti biasa saya akan main Magic Chess lagi ya guys ya. Karena untuk main Free Fire belum bisa ya. Kita beralih dulu ke Magic Chess. Di sini saya menggunakan sinergi superhero ya guys ya. Karena apa? Jadi di sini saya akan mencoba untuk mengcounter Tars 3 yang menggunakan Trizla ya guys ya. Karena Trizla itu sangat meta ya zaman sekarang, setelah update kemarin Trizla banyak dipakai, apalagi sama Tars 3 yang kombonya itu Prea sama Prangko terus Tars 3 ya. Dan mungkin banyak yang bertanya gitu, apakah bisa menang gitu ya kalau misalkan kita pakai superhero lawan Trizla Tars 3. Ya kalau menurut saya sih bisa menang bisa kalah guys. Kalau misalkan superhero kita jadi, itu bisa menang. Masalahnya superhero itu heronya cuma ada 5, tapi kita harus ngejadiin 6. Jadi kita harus mendapatkan blessing ya. Kalau kita dapat blessing, insya Allah kita menang ya guys ya. Asalkan Esmeralda kita level 3, superhero nya jadi ke 6-6 nya, terus dapat spell yang mumpuni, spell buat Esmeralda nya yaitu antara konsentrat energi sama apa itu yang gambar tameng-tameng itulah ya. Oke, di sini kita kalah dan mendapatkan lawan superhero juga, Lancelot Chauvale. Dan untuk di awal-awal itu kita jangan terlalu terobsesi sama menang ya guys ya. Kita harus mengalah dulu agar mendapatkan spell yang terbaik buat Esmeralda kita. Oke, di sini saya mau ngepur ya. Jadi saya cuma kasih 2 hero aja. Sengaja biar kalah. Karena kalau misalkan kita win streak terus, kita nggak kebagian spellnya guys. Oke, di sini saya sengaja ngalah ya. Dan Esmeralda ini merupakan salah satu hero terkuat ya di Magic Chess ya. Tuh dia satu hero aja matinya lama sama 4 orang tuh, lihat satu hero aja matinya lama. Nah kita ini ya fat box ya, bagian ngambil fat box, semoga mendapatkan spell yang bagus buat Esmeralda kita. Oke, nice, di sini ada, nah itu tuh yang gua maksud tadi, itu yang tameng-tameng itu udah kita dapat guys. Ini OP banget nih buat Esmeralda kita nih. Namanya apa sih, lupa. Dominan Aceh-Aceh gitulah. Nah, itulah ya. Ya kalian lihat di sini. Di sini saya menggunakan Tars 2 agar SME kita cepat level 3 ya, guys ya. Katanya di Tars 2 itu bisa menggunakan bug ya, tapi aku belum nyoba apakah bisa atau enggak. Karena aku di Magic Chess masih baru juga sih. Oke, palenya dapat blessing superhero, jadi ada kemungkinan kita bisa bentuk ke 6 superhero nya guys di sini. Oke, lawannya Kadia, apakah bisa menang? Oke, oh kayaknya bisa menang. Kadia menang di awal-awal, masih bisa menang kita. Tapi pakai Kadia kalau lawannya Tars 3 pakai Trizla kalah. Serius, dulu Kadia paling kuat loh, sinergi paling kuat, tapi setelah ada Trizla, wah susah, one-one-nya ditarik-tarik terus gak bisa loncat.
Di sini kita ambil Geralt dulu untuk sementara ya, untuk mengaktifkan Wesslernya biar ada stun-stunnya, sambil nyari hero-hero mage yang lain. Kita nyari Harley sama Harith deh untuk mengaktifkan magenya. Ya, di sini kita fokusnya ke superhero sih ya. Jadi mage itu sinergi kedua. Jadi kalau misalkan nggak bisa kebentuk 6, ya setidaknya 4 lah. Apalagi kalau misalkan bisa kebentuk 6-6-nya ya. 6 mage, 6 superhero. Wah, dapat Esmeralda, dapat Vale. Kita koleksi dulu. Dan biasanya saya juga suka nyoba-nyoba pakai Esme Kadia, Esme pakai biji assassin gitu ya. Kalau misalkan dapat di pet box itu. Lumayan sih, seru juga gitu. Tapi di sini kita fokus ke superhero mage. Kalau misalkan palenya dapat blessing, kita cari elementalis, lumayan tuh Aurora. Dapat Felin Blade sama oke, kita ambil mirror sama Felin Blade kayaknya buat dijadiin kucing musuhnya. HC enggak sih, ini aku ambil di rot aja untuk sementara sih. Oke, nice, Esmeralda lagi, jadi bisa dipercepat ya untuk. Nah, esnya lagi dong sama Chow. Ambil aja, jadi ntar esmenya bisa cepet level 3 ya sih. Karena kalau misalkan esme kita level 3 lebih cepet itu lumayan bisa win streak ya. Oke, lawannya match era ada Batrick ya. Nah, ini gunanya superhero itu, jadi dia langsung mengarah ke hero terkuat, hero musuh terkuat, dan dia mendapatkan damage tambahan gitu loh. Dan kalau misalkan ngekill, pas ngekillnya dia mendapatkan setengah darah kalau misalkan masih kebentuknya 3 superhero, tapi kalau misalkan 6 superhero langsung full lagi darahnya. Gila sih. Ini Esme kalau misalkan dapat konsentrat energi, wah udah OP sih. Oke, di sini belum ada hero-hero mage ya. Kita ambil auto buat dikorbanin jadi Esmeralda. Oke, jadi aku ini bikin video itu sebelum reset season ya guys ya. Jadi ini masih mythic. 3 hari lagi reset season. Kita lihat lawannya apa match era guys di sini, tapi untungnya nggak ada Batrick ya. Kalau misalkan ada Johnson terus kita ketabrak Johnson, di belakangnya ada Batrick, kesemprot semua, udah sih auto meninggoy kita. Tapi ini masih mending lah ya. Oke, nice, kita masih win streak di sini guys. Esmenya udah keluar lagi, kita tinggal butuh satu Esmeralda lagi guys. Ini kita level 2 in dirot dulu ya, buat agar kuat aja sih. Kita langsung mirror aja apa ya, ini Esmeralda ya. Ada Harith, nice. Kita langsung mirror aja biar cepet level 3. Oke, blessing mage ya. Blessing mage, wah kalau misalkan blessing superhero mantap sih itu. Kita cuma tinggal cari Lancelot atau Bruno. Oke, di sini kita lawannya Kadia sama Kadia Archer. Kadia Archer ini kita harusnya menang sih. Oke, sama kita level 3 jelas menang sih guys, dan 1-1 nya masih level 1, menang sih.
Sekarang Moskov jadi harga 3 gold ya. Jadi bisa dipakai hyper ya. Moskov kombinasikan sama Trizla dah tuh. Kita ngambil apa nih? Item lagi ya, kalau misalkan nggak ada yang ngambil. Kalau diambil ya kita ngambil. Oke, nggak ada yang ngambil, kita ambil aja. Nice, mungkin mereka pada pakai hero-hero fisikal ya. Ada Moskov, tapi kita niatnya ke arah-arah superhero dulu nih. Oke, Harith buat nambah magenya. Di sini saya pakai Dirot hanya untuk sementara guys. Kita positioning dulu biar nanti pas ketemu Tars 3 yang combo Norton Pell kita nggak meledak semua kena auroranya. Misalnya saya tempatin Pale di tengah supaya kalau ngulti kecider semuanya bareng gitu. Tapi tetap kalau superhero itu langsung berpindah ke hero yang dia tandai. Nah kan, kita masih menang harusnya. Oke, ada Pani guys, tapi Pani sekarang. Oke, kita lihat di sini. Oke, tinggal Esme doang melawan Pani sama Alu. Nice, tinggal Alu juga, tapi juga. Oh, ini dia yang belum pernah lost track ya. 100 kita putuskan saja win streaknya. Oke, di sini kita agak ada hero yang mau diambil. Oke, ada Pale, nice. Kita ambil Pale, terus ada Harith, kita upgrade level 2. Kayaknya kita harus upgrade slot dulu ini. Tapi kita rolling dulu ini. Oke, kita masukin Harith di belakang Chang'e. Oh enggak, di kiri lah. Ini aku record suaranya itu nyusul. Nah kan ada Tars 3. Wah gila sih, mati gila. Superhero kita belum kebentuk 6 ya. Kalah sih kayaknya. Ada Link juga. Tapi kayaknya masih sih. Wah gila sih, Esmeralda cocok. Wih, lawan berapa hero tuh tadi. Gila, masih bisa bertahan loh Esme-nya. Padahal superhero nya baru 4. Hitungannya masih 3 ya, belum jadi sih. Gila sih. Oke, ada Johnson. Oke, kita farming dulu sini. Mage udah kebentuk 4. 4 aja sebenarnya cukup ya kalau misalkan superhero kita 6, guys. Nah, Harley, nice ya. Kita Harley buat nambahin hero mage ya. Kali aja hero magenya bisa sinergi magenya bisa 6 ya. Nah, oke, ada Lancelot. Udah ada Lancelot, kita tinggal nyari satu lagi Bruno ya guys ya buat ngaktifin 6 superhero. Wow, enaknya pakai superhero itu kalau misalkan ada dapet dasinya itu 2 hero guys. Jadi enak. Kita ambil Winter Tuncheon sama Mirror. Harithnya kita beli. Kita kasih Lightning Tuncheonnya ke Ale ya. Kita Esme pakai Winter Tuncheon aja. Kalau misalkan sekarang dia beku guys, gak bisa dipukul. Nice, 7. Kita masukin Harley dulu ya. Karena kalau misalkan masukin Lancelot masih tetap aja nggak, masih tetap belum. Aduh, ada Matrix cuy. Nice, bisa masuk sana. Ini auto menang sih. Auto menang. Kalau lawan match era, kalau misalkan Matrix-nya udah kena, udah mati, ya insya Allah kita menang.
Jadi kalau misalkan Batricknya di pojokan, superhero-nya gak bisa masuk. Kadang superhero tuh malah diem guys, hero-nya itu ya. Ngerti kenapa malah diem hero-nya. Oke, jauh kita kumpulin dulu, lumayan jauh lagi. Ini ada Kadita buat ngaktifin 6 superhero. Kita ambil dulu lah. Ambil dulu, ntar habis ini kita langsung aja upgrade slot, jangan lama-lama lah. Biar mage kita terbentuk dulu ya, sambil nunggu Bruno guys. Kalau misalkan ada Bruno, kita kalahin magenya 4 aja. Asal superhero nya 6. Udah OP dari Esmeralda. Nah ini nih kombot Tars 3 Trisla cu. Semoga kita bisa menang nih. Niatnya kita jadi hunter ini cu. Waduh, Esmeralda kalau udah tarik-tarik itu susah juga sih masalahnya. Apalagi udah level 3. Oke, kita kalah di sini guys. Oke, kita masih kalah guys karena superhero kita belum kebentuk 6 guys. Semoga ada Bruno ya, kita biar bisa ngalahin Trisla Tars 3 tuh. Sumpah ngeselin banget anjir. Apakah kita upgrade slot dulu nih guys nih, biar masukin Kadita maka kita jadi 6, ataukah kita tahan dulu posisi ini. Soalnya kita kalau misalkan bukan ngelawan Tars 3 Trisla masih menang nih. Kita seron lagi lah, habis pet box kita upgrade slot. Oke, lawannya Tars 3 lagi. Kali ini Lightboard ya, lagi guys. Oke, apa kita bisa menang cuk? Waduh, pada mati dong. 1 2 3 4 5, lawan 1 nih, 5 lawan 1. Apakah bisa menang? Oke, ada Winter Toon Cheon membantu sekali. Tapi kayaknya kita kalah, guys. Oh, enggak, cuk. Woi, enggak. Nice. Udah sekarat tadi lo, si Esme-nya enggak mati. Nice. Oke, enggak ada Bruno juga di sini. Kita ambil apa ya, ambil slot aja kali ya biar nggak beli. Oke, buat ngaktifin nama G, masukin Kadita. Wow, oke, ada Lancelot, kita masukin lu Kaditanya. Nah jadi 6. Dan Lancelot kali aja, nemu Lancelot lagi bisa blessing gitu, gak bisa nyari Bruno ya. Kali aja blessing apa mage. Kalau misalkan kita pakai ini, gak usah pakai Kadita ya, gak perlu Kadita kita. Kita vale aja untuk sementara. Aduh, belum kemasukin Lancelotnya. Udah kan Tars 3 kambing, dia combo Freya, Franco, Aurora sama Link. Ada Link ya. Gila nih lawan 4 orang cuy. Nice, masih menang. Oke, masih menang kita guys. Wow, kuat sekali Esmeralda. Dan ini bisa kalian pakai buat nge-push juga ya guys ya. Lumayan nih pakai meta-meta superhero, masih bisa lah sekarang ya. Masih bisa buat nge-push guys. Walaupun ya kalau misalkan superhero-nya gak jadi, kadang kalah sih. Karena hero superhero itu cuma 5, tapi harus jadinya 6. Jadi kalau nggak dapat blessing ya susah. Kayak di sini sambil kita nyari Bruno ya guys ya, kita nyari Bruno dulu. Kayak Lancelot semoga blessing, nggak dapat blessing dong. Kita nyari Bruno sampai titik penghujung ya guys ya. Misalkan ada Bruno, kita ganti palenya sama ini Trisla lagi nih. Kita 3 Trisla dong. Oh, kita gak kalah cu. Anjay, kalah sih kita, mati. 1 2 3 4 5 6, hero lawan 1. Wih, menang dong.
Gila cok, masih menang lawan 6 hero loh. Gila gila. Mantap kali ini. Tapi ini kalau misalkan Tal 3 itu kan makin nambah round itu makin kuat dia. Nambah terus hero-nya. Kita harus upgrade nih Bruno nih. Ya Allah, gak ada Bruno. Ya Allah. Ah, adalah. Gak ada, cuy. Kita udah gak usah naikin level-level lagi nih, tinggal cari Bruno aja udah satu. Biar kita gak kalah sama Riza. Oh, nice. Oh, Dominance S buat spell Esmeralda sama kalau ada konsentrat energi. Wah, udah sih OP tuh. Kita cari Bruno dulu, guys. Cari. Nah, ada juga Bruno. Kita langsung tuker palenya satu. Nah, jadi nah, super heroes. Kita pinggirin dulu biar si hero-hero super hero-nya di pinggir-pinggir. Lawannya Pani, guys. Ini gue yakin menang sih. Kita lihat. Wow. Lihat langsung full lagi darahnya. Lawan 4 hero. Moskov, Alu sama Argus. Gak takut bos, gak takut bos. Masih menang kita, guys. Oke, nice. Oke, di sini kita udah tinggal nyari-nyari hero yang sesuai aja. Kita nyari Pale, kalau bisa kita level 3-in ya Pale-nya. Mau upgrade slot mau enggak ya, ini udah bukan ini lagi sih. Yang penting Esmeralda kita udah jadi, udah kuat. Kita nonton Moskov ya. Eh, apa tadi? Kecil-kecilnya level 3 cuy. Tapi anjir. Set, tarik terus. Kalah kita nih. Oke, untung ada Winter Tuncheon. Nah, jadi kita bisa ke lawan 6 hero lagi. Lawan 6 hero lagi. Apakah bisa menang Esmeralda? Menang lagi dong. Aduh. Sayangnya mirror guys ya. Gila ini Esmeralda udah. Blessing mage udah gak butuh blessing mage nih, kita udah 60. Kita nyari Pale nih yang udah mau level 3. Karena ya udahlah. Oke, Riza lagi combo Freya Franco. Freya iya Franco. Getok dong ya Allah. Oke, smek kita kuat yuk, gue yakin menang kan. Udah gak bisa mati lagi ya smekku, udah. Balik semua keadaan balik. Kita ngambil apa nih, slot udah diambil, buku oh diambil dong. Ya udah itu aja tuh buat Chow. Kenapa palenya nggak keluar, kita upgrade slot lumayan buat nambah pasukan. Keluarnya Harley lagi. Maya ini ada 6 Harley. Oke, Chow. Pale dong. Oh, Bruno level 2 lumayan lah. Dah, kita langsung gaskan jedor.
Oh, lawannya yang ini, yang apanya? Kita nggak bisa mati lagi nih. Esme-nya udah gak bisa mati. Mau digimanain pun juga. Mau pakai Fanny, pakai Trizla, pakai apapun udah gak bisa mati nih Esmeku nih. Oh, darahnya full lagi kan? Oh, sekali ulti mati kau. Ketiga. Aha. Kita ejek dulu. Aha. Bruno. Tadi dicari susah, sekarang banyak. Bruno. Udah, kita udah gak butuh hero-hero lagi guys. Kita tunggu kemenangan ya guys ya. Gak harus level 3 semua untuk bisa menang di Magic Chest nih. Asalkan kita nentuin skornya itu siapa, lalu kita jadiin aja satu hero. Nah, gitu. Tuh, Tars 3 aja menangis cok. Lihat Esmeralda kayak gini cok. Dan, buset, berapa orang tuh? 4 ya. Oke, sini. Ini Argus. Iya, Moskop. Iya, mati. Masih dikasih napas loh dari tadi loh, malah sendirian. Harley, kita jual dulu apa ya? Pale 7. Nah, kita kayaknya bisa nih. Pale level 3, Harley level 3. Mantap kali. Oke, nice. Pale level 3. Sama Aurora masukin berkatipin elementalis guys. Jadi kalau misalkan si Palenya udah ulti, mananya langsung keisi setengah lagi dan cepat ulti lagi gitu. Jadi fungsinya elementalis itu gitu. Kalau misalkan kita udah ulti, mananya kalau misalkan baru aktif 3 elementalisnya keisi setengah. Kalau udah aktif 6 keisi full guys. Seperti itu guys. Oke, kita langsung aja cari Harley ya guys ya. Lancelot kita koleksi dulu. Nah, Harley-nya level 3 udah kelar. Udah kita ngabisin gold aja nih. Gue iseng-iseng ngabisin gold ya. Kita ada cloningan 2 depan. Ya, udah di face 2 depan guys. Wow. Iya, Esmeralda. Fanny ngegesek aja udah agak keras guys. Sumpah. Apalagi ini Bruno-nya udah kalah dia. Nah, oke lah guys, kita udah menang ya guys ya. Jadi sinergi superhero mage ini bisa kalian jadikan buat nge-counter Tars 3 yang pakai Trizla ya. Asalkan dengan syarat superhero-nya jadi dan mage-nya jadi. Oke, thank you. Sampai jumpa, jangan lupa di subrek. Bye bye.